Rapat pertemuan anggota Dewan Komisi 4 DPRD Kota Batam dengan Dinas Pendidikan Kota Batam berjalan dengan suasana yang tidak semestinya. Pasalnya dalam rapat dengar pendapat tersebut, beberapa anggota Dewan merokok selama rapat berlangsung. Pembahasan anggota Dewan bersama Dinas Pendidikan Kota Batam agar penerimaan murid baru harus patuh aturan yang telah ditetapkan. Setiap kelas jangan sampai lebih dari kapasitas yang sudah dibuat. Anggota Dewan juga mengatakan tidak ada lagi calo untuk penerimaan siswa baru. Sementara itu, salah satu anggota DPRD Kota Batam yang disinggung saat ketahuan merokok di dalam ruangan rapat berkilah, telah meminta dan mengajukan ruang rapat yang ada ruang khusus untuk merokok agar tidak merugikan orang lain. Jadi ada ruang rapat yang bisa ngerokok nanti, Pak, gitu, Pak. Kalau bisa harus dibuat gitu loh. Jadi memang ada smoking area yang sehingga juga kan tidak mengusik dan mengganggu. Saya pecandu tapi juga saya harus menghargai yang tidak merokok. Kita jentel kan, hanura. Itu ada sanksi dari kita, dari Dinas Pendidikan. Kalau seandainya ada pegawai yang bermain terkait sama pencalu-pencalu ini, itu ada sanksi dari kita. Yang jelas ada buktinya, ada apanya. Ada bukti selesai lah, Pak. Iya, ada bukti selesai. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam sendiri akan menindak tegas pegawai Dinas Pendidikan yang bermain dengan calo saat penerimaan peserta didik baru di Kota Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.